kebaikan anak-anak dalam keluarga. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Permata dalam keluarga. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini. Bertumbuh dalam kasih, hidup dalam pengharapan, mengandalkan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk didik anak-anak kita. Selamat bergabung kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi gembala sidang atau komisi terkait. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu lalu. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, menghubungi sekretariat gereja. Meneladan kasihmu. Mari doakan dan hadiri agenda pelayanan gereja sepanjang minggu ini. Anak-anak keluarga, milik pusaka Tuhan, permata dalam keluarga. Didiklah dalam iman, bertumbuh dalam kasih, hidup dalam pengharapan, mengandalkan Gembala sidang mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah minggu tanggal 23 Juni 2024. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada jam 10 pagi. Khusus tanggal 23 Juni, tidak ada ibadah sore. Mari hadir bersama untuk membahas perkembangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati kita semua. Mari dukung dan sukseskan kegiatan keluarga bermazmur minggu 30 Juni 2024 di Kapel Alfa. Ibadah minggu kelima hanya diadakan satu kali pada jam 10 pagi. Ibadah sore ditiadakan. Mari dukung usaha dana panitia rumah bersama untuk memperluas tempat ibadah kita. Menjadi teladan agar mereka pun mengasihi, meneladan kasihmu. Persembahan minggu ini ditujukan untuk diakonia. Terima kasih telah mengikuti Warta Sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan Yesus memberkati.